angsuran yang ringan, nggak ribet, auto approve ada nggak di sini? Ada. Berapa? Angsuran yang ringan 3 juta bisa. Serius? Auto approve. Udah auto approve? Auto approve. Bungus. Deal ya? Yes. 3 jutaan? 3 jutaan auto approve. Betul. Diskonnya besar nggak nih? Diskon besar dong. Berapa besarnya? Aja 50 juta kita kecil. Diskonnya berapa? 50 juta. Halo Suzuki Family, kembali lagi bersama saya Martin dari Suzuki SBT Cipulir. Dan kali ini kita mau review Suzuki yang suka berpetualang, Suzuki XL7. Let's go! Bang Martin, siap Om. SH Sales Head dari Suzuki SBT Cipulir Bang ya? Iya betul. Ini bosnya langsung nih ya. Ini kita mau racing review singkat mobil apa ini Bang? Suzuki XL7 Alpha. Suzuki XL7 Alpha, iya. Pastinya hybrid ini ya? Hybrid. Berapa cc? 1500. 1500 cc ya. Kelebihannya apa aja nih Bang? Selain irit? Selain irit, dia tampilan ya udah maskulin, ada apa namanya, ini udah LED, okay. Headlamp. Oke, okay. Ya, headlamp LED. Iya. Ada fog lamp juga Bang ya? Fog lamp dia udah lengkap, terpasang. Kemudian grillnya dia warnanya black glossy gitu Bang ya? Betul, black glossy. Terkesan lebih sporty. Kemudian untuk velgnya ring berapa Bang? Velg ring 16 Om. Ring 16, dia velgnya racing, warnanya hitam Bang ya. Yes. Dan juga ada over fender di atasnya, menegaskan bahwa mobil ini itu crossover. Dia udah lengkap sama talang air. Talang air juga iya, ada. Udah terpasang. Kemudian ada apa lagi Bang? Ada roof rail. Ada roof rail juga. Iya. Nah speknya udah retract juga Bang ya? Yes. Udah retractable juga. Nah kalau bagian belakang, lebihnya apa aja Bang? Bagian belakang dia udah ada upper spoiler. Spoilernya gede banget Bang ya? Iya. Sporty banget. Kamera mundur? Ada. Sensor parkir? Ada. Jadi lengkap banget ya? Lengkap. Jadi kalau bosku mundur nih, di head unitnya kelihatan dan juga bisa bunyi Bang. Yes. Gimana bunyinya Bang? Bunyinya tit 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 tit. Yeah. Oh gitu ya, bunyi kan ya? Bunyi. Bunyi bosku, kalau nggak bunyi ntar nubruk ya gak sih? Nah, Bang Martin, kalau ya. Untuk harganya nih, XL7 mulai dari berapa nih? XL7 mulai dari 260 jutaan. Itu udah potong diskon belum? Belum. Diskonnya besar gak nih? Diskon besar kita kasih. Berapa besarnya? 35 juta langsung kita kasih. Serius? Serius. XL7? Iya. Gokil. Berarti DP-nya ceper dong Bang? DP ceper kita berapa kasih. Berapa DP-nya? 5 juta. Serius? Serius. Ini XL7? Iya. 5 juta? 5 juta. Gok. Bukan LCGC loh ini? Iya. Kok murah banget Bang? Kita kasih promo akhir tahun. Wih, promo akhir tahun kasih murah ya. Iya. Terus promonya apa lagi Bang? Promo bunga 0% kita kasih. Gak pakai bunga nih? Gak pakai bunga. Nol. Nol. Real ya? Real. No gimmick. No gimmick. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Nomornya berapa Bang? 0856-9532-7762. Online-nya berapa jam? 25 jam deh kita kasih. Widih, gokil. Melebih standar Jakarta Raya berarti ya. Tapi kalau di kita bisa ngitung Bang, teman-teman Bang. Oke. Okay. Hitungnya gini. 24 jamnya Bang Martin kerja, 1 jamnya tidur Bang. Bisa kan? Bisa, bisa, bisa. Masih bisa, bisa Bang. Bisa. Oke, terus apa lagi promonya Bang? Promonya terus kalau misalkan pembelian di kita kasih deh gratis coating. Gratis coating? Gratis coating. Gratis coating nih? Iya, coating kita kasih gratis. Berarti mengkilap tambah mengkilap? Iya. Mantep double. Banget. Promonya apa lagi Bang? Cash bertahap. Cash bertahap gimana tuh? Cash bertahap dia bayar pertama 50% di awal. Oke. Okay. Libur cicilan 1 tahun. Gak bayar cicilan Bang? Gak bayar cicilan. Bisa? Bisa. Bisa tuh Bang? Bisa. Gak bayar cicilan? Gak bayar cicilan. Gokil. Emang ada kayak gitu ya? Ada. Bang, ada gak sih di sini tuh angsuran yang ringan, gak ribet, auto approve ada gak di sini? Ada. Berapa? Angsuran yang ringan 3 juta bisa. Serius? Auto approve. Udah auto approve? Auto approve. Bungus. Deal ya? Yes. 3 jutaan? 3 jutaan auto approve. Nah kalau untuk cover area di area mana aja Bang? Kalau terutama Jabodetabek, tapi kita khusus 30% up yang auto approve itu all. Bisa seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia kita kapan? Dari Sabang sampai Merauke bisa? Bisa, kita kasih. Gokil. Bang, selain ini ada unit apa lagi sih Bang? Selain unit ini ada, Baleno juga ada. Kita kesana aja ya? Boleh, siap. Yuk, let's go sebelum ke dalam. Nah, itu Baleno tadi Bang ya? Baleno. Kalau Baleno promonya apa Bang? Promonya dia kita DP minim juga bisa. Berapa DP-nya? 3 juta DP-nya Baleno. DP 3 juta? 3 juta kita DP kasih. Pangsuran tuh? DP dong. 3 juta? 3 juta. Baleno DP 3 juta? 3 juta. Nah kalau yang ini, itu Grand Vitara nih. Ini Grand Vitara betul. Diskonnya besar gak nih? Diskon besar dong. Berapa besarnya? Aja 50 juta. Diskonnya berapa? 50 juta. Gila gede banget. Gak kaleng-kaleng sini ya. Siap. Bang kalau aku mau test drive bisa gak sih? Test drive bisa dong. Ke rumah?
Bisa. Diantar. Bayar apa gratis? Gratis. Ya. Kalau nggak gratis bukan test drive. Yes. Namanya apa, Bang? Itu namanya tes bayar. Tes bayar, Bang. Tes pay. Tes pay apa? Tes tapi bayar. Oh, gitu ya. Iya. Bang, kalau SPK di sini SPK-nya berapa sih? SPK ya 1 juta nggak apa-apa. Bisa. Transfernya kemana? Ke rekening kantor. PT Sejahtera Buana Trada. Bukan ke Bang Martin. Oh, bukan dong. Nggak boleh. Oh, mantep. Jujur berarti. Ya. Kenali salesmu sebelum beli mobil, Bang ya. Setuju. Wajib ke rekening PT kalau transfer. Yes. Jangan ke rekening pribadi. Betul. Nanti hilaf. Betul. Iya nggak sih, Bang? Betul. Nah, Bang, promonya apa lagi, Bang? Promo tadi mau DP 3 juta atau mau bunga 0% 1 tahun kita kasih. Udah bisa semuanya ya? Bisa semua. Oke, terus bisa apa semua. Lagi, Bang? Voucher tambahan 3 juta kita kasih nih. Total yang 5, ini? Iya, 53. Total diskonnya berapa? 53 juta. Gokil, ini mah gak kaleng-kaleng. Gak kaleng-kaleng. Ya. 53 juta. Aduh, luar biasa. Bang Martin, kalau aku mau trade-in, tapi mobilku bukan Suzuki, bisa dibantu nggak? Bisa banget. Bisa ya? Bisa. All brand bisa dibantu? All brand. Bang, kita lanjut ke mobil berikutnya ya. Boleh. Ada Jimny ya? Jimny. Katanya judulnya ready di sini. Ready, Jimny. Ya udah, abis ini kita langsung sana ya. Siap. Pokoknya the one and only, inget Suzuki, inginnya ke Bang Martin. SH dari Suzuki Cipulir. Terima kasih bosku udah nonton. Jangan lupa komen, share, dan jangan lupa subscribe ya. Untuk dulu kita mereview mobil yang ada di seluruh Jakarta ya. Oh boy. Nah bosku, ini dia di XL7 Alpha Hybrid. Ini untuk setirnya dia tuh udah full leather dan dia di shape. Jadi dia nggak bakal mentok perut juga. Mentok perut. Iya, aman. Kemudian di sisi kanan dia ada cruise control. Yes. Sebelah kiri dia ada steering switch. Benar. Kemudian untuk sebelah kanan bawah sini dia ada start stop engine. Jadi nggak perlu colok-colok kunci lagi. Kemudian di bagian MID-nya dia sudah perpaduan digital juga. Untuk headunitnya dia touchscreen, ada Android Auto, Apple CarPlay. Kalau dia colok jo. Colok. Ya harus colok kalau untuk nyambungin ke handphone. Kemudian nah di sini jo. Tahan namanya apa nih? E-mirror. Electric mirror atau e-mirror, dia bisa ngerekam depan belakang Jo. Jadi safety ya buat kita ya. Jadi ngerekam ada apa? Ada buktinya nih, ada buktinya ya nggak sih? Mau ngapel, ngapel lo? Ada buktinya nih. Gue ada buktinya nih, apa lo? Gitu kan? Canggih bener ya mobil. Aman. Kemudian AC digital juga. Ada port USB. Port ada juga port outlet. Di sini ada ventilated cup holder, jadi bisa dingin di sini Jo. Ini buat mendinginkan aja ya, bukan membekukan. Kalau membekukan, pakai kulkas aja. Kemudian di sini dia ada namanya joknya, bahannya perpaduan antara leather dan fabric. Tuh, saya pakai juga Jo, jadi pas badan Jo. Ya, jadi peluk, peluk ya Jo, peluk sama pasangan ya, jangan yang lain ya. Jangan dong. Kemudian untuk joknya dia bisa maju mundur juga Jo. Ini juga bisa ya. Bisa kan? Yo. Kita cek di bagian dua trim Jo. Ini soft touch nggak Jo? Soft touch. Ada cup holder juga. Oke, aman ya. Aman. Kita cek bagian baris kedua ya. Oke. Yuk, let's go. Nah bosku, ini bagian kedua dari XL7 Alpha Hybrid. Betul. Di sini AC double blower. Dan dia itu 4 Jo ya. 1, 2, 3, 4 ya. Bukan... Adem banget ini pasti. Adem banget. Emang ada yang 3 Jo? Ada ya? Ada. Suzuki atau bukan? Bukan. Bukan, itu bukan Suzuki. Suzuki dia nggak pelit fitur ya. Nggak pelit fitur ya. Bisa dingin lah. Aku jujur ya, Suzuki itu naikannya enak banget. Anteng, antep gitu. Cobain deh. Ntar kan cobain bosku. Cobain bosku. Langsung tanya salesnya aja kalau mau nyobain. Ya. Itu gratis kan ya. Gratis ya. Lah. Kemudian di sini juga lega Jo. Tinggi saya 170. Di bawah 7 cm dari Mas Mitra Eri ya. Headroom aman ya? Enggak. Legroom aman juga. Aman. Di bawah dekat sini Jo. Aman ya? Aman. Aman. Headroom aman juga kan? Aman. Nih, dan juga dia ada power outlet. Kemudian ini untuk joknya dia perpaduan antara leather dan fabric, ada exofic juga Jo. Yuk. Ini sofik ini untuk kursi bayi ya, dicolokin di sini. Cantelan ya. Cantolan sini.
Kemudian di sini juga ada armrest. Kokoh banget, Mas. Kokoh, Jo. Kemudian di door trimnya, Jo, dia soft touch juga, Jo, ya. Iya. Kabel door juga ada. Kita lanjut ke mobil berikutnya, ya. Oke, Mas. Pokoknya bosku the one and only channel promo dan racing review singkat ingatnya di Car Store Indonesia, ya. Benar. Dan jangan lupa like, comment, share jika bermanfaat dan subscribe, ya, untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh Jakarta, ya. See you, bye-bye.